Lagi bersama saya Dakila Gaming, dan kali ini kita akan kembali mencoba perjalanan si Leon di Resident Evil 4 Remake. Nah, setelah berhasil di episode kita berhasil keluar dari desa yang cukup merepotkan karena ada banyak sekali para garados yang mencoba untuk mengejar tembok kita, terutama juga kepada si Chainsaw Man ya, yang kayaknya model itu bukan kayak Chainsaw Man biasa, Chainsaw Man biasa kayaknya gak pakai kepalanya Chainsaw lah, kayak si Denji gitulah pokoknya. Tapi cuma tersumin biasa, cuma dikasih apa tuh, topeng karung di kepalanya, megang ini, apa tuh, megang Chainsaw, menyerang kita. Tapi kita berhasil melewati semua itu di desa, dan kemudian kita menuju ke sebuah tempat yang kayak bangunan gua-gua gitu, dan kita juga berhasil tugasnya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan saja ya di chapter kedua. Nah, di tempat yang kalian bisa lihat ini, di tempat inilah kita diserang oleh banyak sekali para penduduk desa yang terinfeksi sebuah parasit yang kemudian merubah wujud mereka menjadi ganados. Jadi wujud mereka itu tetap seperti manusia biasa, tetap seperti penduduk desa biasa, cuma mereka dikasih kemampuan bisa menyerang secara agresif ya. Dan mereka itu nggak bisa mati hanya dengan satu tembakan, perlu satu atau dua tembakan, kecuali kalau pas di kepala ya. Kalau pas di kepala tuh baru bisa ya. Oke, seperti biasa saya sudah dapat peluru ini ya. Ini juga sudah aja dulu ya. Sebenarnya katanya ya, kalau misalkan kita pengin, kita coba lihat full potensialnya dari ini shotgun ya. Ini kita sini ya. Kita bandingkan aja ya. Kekuatan mana kalau misalkan kita full potensi, kalau kita upgrade full potensial ke shotgun yang sekarang ini ya, itu ini. Nah. Kalau misalkan dia 6,72 ya kan. Nah, sekarang ya, sorry. Aduh, agak ngelag, guys. Agak ngelag, guys ya. Nih, 7,24 ya. Tandanya gini ya. Kita coba. Try that on for size. Dia cuma 7,84, cukup bagus powernya, cuma fire rate nya itu cukup lambat ya. Nih 7,84 kalau misalkan kita upgrade ya. Nah, karena itu mari kita keluar dulu guys ini. Stranger. Untuk sementara saya pakai ini dulu ya mungkin. Nah, ini jadi 7,84, sedangkan ini 7,24. Main. Nah, try that on for size. There you are. Kayaknya ini juga. Ada nggak bisa ikut lagi ya? Mungkin ini juga. See how that feels. Cepat. Don't get yourself killed now. Nah, cuma masalahnya ya. Cuma masalahnya shotgun ini itu memakan tempat, sedangkan shotgun yang ini itu cuma satu baris saja. Kalau ini kan cukup perlu dua baris. Kalau ini cuma satu baris saja gitu. So, tapi ini bagus juga sebenarnya ya. Jadi kemungkinan saya akan coba taruh terlebih dahulu. Kita ini taruh di sini. Nah, kita coba ya, kita store aja dulu, kita alt. Nah, di sini ya. Ini sudah mulai hancur ya. Gimana ini? Nanti lagi ya. Mungkin untuk sekarang ini kita akan coba menggunakan pistol. Kita daftarkan dulu nih. Nah, daftarkan dulu kayak dua. Oke. Okay. Ada dua, daftarkan. Jadi enam. Main. Apa kita perlu banyakin aja ini? Welcome. Got a selection of good things on sale. Thank you. Ini kita ini shotgun. Mau kapan sih? Oke, sudah cukup. Anytime. Coba ya. 7/10. Oke, okay, lumayan. Oke, kita taruh aja di sini. Oke. Ini sepertinya bakal susah melawan ini ya. Oke, kita sudah dapat pistol. Ini juga ya. Cuma ada salah satu pistol yang gua favoritkan ya. Ada salah satu pistol yang menurut gua paling OP dan paling bagus. Tapi nanti, karena kita masih punya hanya menggunakan senjata ini aja terlebih dahulu, oke?
Ada kok pistol yang paling OP dan paling sakit. Sedangkan yang ini masih kayak gini aja ya, nggak apa-apa ya. Pistolnya cuma biasa doang kayak gini. Yuk, lanjut aja. Oke, di sana ada Kanados. You have to be careful. Oh, masih ada ya. Kita tetap gunakan ini terlebih dahulu. Kita habiskan dulu yang pistol ini ya. Okay. Careful. Astagfirullah. Aja ternyata. Kita sudah. Ya adalah. You know what? Come here, my brother. Sudah habis guys. Aduh. Oke. Niatnya mau sneaky-sneaky cuma sayangnya ketahuan guys sama ini belakangnya. Oke. Kayaknya gue harus lebih berhati-hati ya kalau misalkan mau sneaky-sneaky. Resource. Alright. Velvet blue, Okay, kita dapat shape here. So, sepertinya kita harus ke sini. Gini aja. Bukan. Ini. Kita ganti aja ini. Das. Lihatnya mau sneaky-sneaky cuma sayangnya itu guys ketahuan. Tapi oke. Oke. Ada handgun ammo juga nih, mantap. Ini juga. Apa lagi yang bisa kita open di sini ya? Oke. Okay. Coba lihat ke atas ini coba. Ini apa ini? Ini kayaknya bukan ini guys. Cuma menyembuhkan sebagian kecil aja, tidak menyembuhkan semuanya. Oke. Oke, checkpoint. Oh, ada ini. Ya Allah. Nah, biasanya apa itu burung gagak kayak seperti ini tuh biasanya bisa drop item ya. Ini apa ini? Oke, gue mendengarkan sesuatu. Ya, oke, kita coba dulu. Powder. Ini buat apa ini? Oke, dia dapat pesetas. Nah, ada salah satu yang bisa kena. Satu per 16. Oke, berarti kita harus mengumpulkan benda yang kayak gitu ya, boneka. Satu per 16. Oh, destroy the wind up doors, don't forgive. Terus aristocrats. Kita dapat berapa nih? Waduh, 3 hertz. Kita dapat 3 hertz, cuma sayangnya gak dapat itu ya, yellow heart sama red heart. Ya sudah, jadi guys ini ada perangkap seperti ini. Kita ke atas. Tapi enggak ya. Dapatkan pendan dan dia lagi. Oke. You know what, kepala. Oke.
di kepala lagi. Lagi. Rot. Kok panas. Kayak gitu ya mainnya, cukup pintar ya. Oke, kita pasti. So, mari kita coba cek di sini-sini. Inlay game stone ya. Oke. Tinggal satunya lagi ya. Tricolor bonus. Enggak. Kita putus satu lagi ya, teman-teman. Oke, ini kayaknya rumah cukup mencurigakan ya, teman-teman. Sim. Oke. Banyak sekali ya perangkatnya di sini ya. Hati-hati juga, oke. Di sini kita nggak butuh, nggak bisa guys, harus butuh kunci. Oke. Cek dulu di belakang sini, apakah ada sesuatu yang bisa kita obtain itemnya ya. Oke, kita dapat travel ammo. Oke. Oh, lihat belakang. Oke, not now. Kita berada di tempat yang cukup menyeramkan ya. Di rumah seseorang nih kayaknya ya. Kayak menghindari, jangan sampai kena itu. Oke, makanya memang betul ya, kita lihat belakang. Oke, kayaknya ayo come on, yellow herb, green herb, apapun itu, come on. Oke, itu berarti di bawah ya. Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. Oke. Happen. At least a fellow part of a gifting is a choice. Siapa ini? Pemilik rumah ini kah kayaknya? Maybe yes, maybe no. Oke. Dapat red herb. Kita apa bukan ini? Oke. Kita foto yellow herb biar menjadi terus all foto ya. Biar menjadi herb yang sempurna. Ya, teman-teman. Oke, kita dapat small key. Kayaknya itu cukup penting ya. Oke, kita buka aja dulu. Kita cek dulu di sini. Oke, dapat brown egg. Lumayan. Dapat telur. Hand grenade. Oke. Kita dapat uang ya. Dan ada teka-teki untuk membuka sesuatu. Oke. Berarti memang kita harus mencari sesuatu ya. Coba ya. Ada sesuatu yang bisa kita obtain di sini. Ya. Cek lagi off auto. Gak bisa. Ini juga nggak bisa. Ini apa? Ini ada tanda lambang bintang. Oke. Cek dulu guys ya teman-teman ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bisa kita ini, kita coba. Dan ternyata ada. Oke.
sini. Coba ke bumi. Oke, kita save terlebih dahulu nih. The old farmer lived in a sort of method. People would have made various choices. Old farmer, his finest crop, the sun and wind had his daughter to pick. The bacon rice with fur of babe. The mother saw this she gave. Crop, swineherd, pig, babe. Oh, kemungkinan aja ya. Kemungkinan aja ini adalah petunjuk yang harus kita dapatkan ya. Ini adalah petunjuk ketika kita mencoba untuk membuka pintu bawah ya. Oke. Ya. Oke. Crop, swineherd, pig. Crop, swineherd, pig, babe. Oke. Mari kita cek terlebih dahulu ya. Apa makna dari tersebut ya? Crop. Ini ya. Swineherd, pig. Baby. Betul. Oke, kita dapat apa? Crystal marble. Buat apa? Kita dapat cek item terlebih dahulu. Oh, yes. Ini. Penting tuh. Oke. Astagfirullahalazim. Kaget, masih hidup ya guys. Bajiman, ya Allah, kaget cuy. Bajiman, kaget cuy. Aduhin, apa pantai nih cuy. Aduhin, kaget cuy. Yaudah, yuk. Oh, oke, kita yuk coba ya. Nice. Okay. The weather is staying as well. The weather was a croco. Of course, we decided to bet on my cash. More for the money. Oke. Okay. Nice. Siapa ini? Oh. Apakah itu yang dimaksud sebagai Lord Sadder seperti yang dikutip di catatan nih? Dan kata tandanya. More fortune for Lord Sadler. Ya. Itu ada kata Lord Sadler. Kemungkinan ya setahu saya ya. Pengetahuan saya ini dia ini adalah Lord Sadler ya. Insignia key. Dapat. Oke. Okay. Mati jadi. Ya lagi. Ditembak yang mempan. Di raksasa ini guys ya. Kayaknya dia adalah salah satu pemimpin desa alias kepala desanya ini ya. Kayaknya itu cukup kuat. Soalnya dia. Oh. The Lord has accepted the gift. Siapa dia? Tembak. Siapa dia? Kita nggak tahu ya. Cukup misterius, cukup mencurigakan ya si cewek tersebut nembak kepala desa tersebut si raksasa. Oke, saya akan menyatakan bahwasanya si raksasa tersebut adalah sang kepala desa. Gift. Di Spanyol ini, di desa ini. Yeah, give in my blood. Apa itu maksudnya? Give in my blood. Mencurigakan ya. Dan chapter E. Ya. Baik baca ya. Oke, let's go. Iya. Yeah. Cukup mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan give in my blood ya. Oke. Tunggu dulu guys. Bruce Secondor 1. I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he all used right. to be a researcher for Umbrella. Umbrella? Oh. I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look. Yeah. But Baby Eagle is your priority. Yeah, Baby Don't Eagle is better. Making my way to the church. Condor 1, out.
Oke, saya cek dulu. Ada ini. Oh, tangga. Iya. Iya. Ini nggak bisa terus kalau misalkan ini. Oke, katanya ada apa sih Sera? Oke, kita cek dulu ya. Luis Sera Navarro. Sera. Oh, oh, dia sering dipanggil si Sera, tapi kita panggil aja si Luis, oke? Oh ya, oke. Jadi dari catatan yang saya baca ini, si Luis Serrani dulunya ada ini adalah seorang yang pintar ya. Umur 20 tahun dia seorang yang pintar, lulus dari universitas ya. Dan dia bergabung kepada tim peneliti Umbrella. Nah, namun beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk keluar alias pensiun dari Umbrella. Itu pun beberapa saat setelah ya, ini view letter ya. Ini beberapa saat setelah insiden di Raccoon City. Nah, setelah insiden di Raccoon City ini, para law enforcement, ya, government, mencoba untuk mencari siapa saja yang terlibat sama penelitian-penelitian si Umbrella Corporation. Ya, tapi mereka tidak bisa menemukan si Lucera-nya, ya. Dan pada akhirnya kita berhasil menemukan si Lucera di desa ini, di desa Spanyol, oke? Okay? Ya. Jadi, sudah selesai ya. Sudah jelas ya. Oke. Okay. Yuk, lanjut aja kita keluar dari tempat ini. Oke. Dan kita mulai agak malam. Apa itu? You too, huh? Oh, ternyata dia juga, guys. Ini si serigala ya, the wolf ya. Dia juga kena ya. Oke. Oke, take care, buat. Ya. Let's go. Oke. Kita kemana kita nggak tahu ya. Oh, di sini, di sini. Coba ya. Oh, bisa. Ini mengarah kita kemana nih? Oke. Shotgun peluru shotgun kita habis. So, mari kita cari. Oke. Apa shotgun shell? Not bad. Ini agak gelap. Aduh, kok nge-lag ini? Agak nge-lag guys ya. Oh, masih terang ya. Ada suara serigala itu apa itu? Ya. Ini mengarahkan kembali kemana? Oh, alah, kembali ke desa, guys. Ternyata tuh kami lihat ya. Ini mengarahkan kembali ke desa. Kita putar dari sini ya kan? Kita ke Abandon Factory ya kan? Kita dari sini. Ini kita ke Valley ya kan? Ada ini yang belum kita ambil. Ini juga belum. Ya, locket drawer ya. Nah, locket drawer juga di sini dan itu kembali ke sini. Oh. Ya. Yep. Nice thing. Kita buka dulu di sini. Apakah ada item? Oh. Oke. Kemana nih kita saat ini? Oke, di sana nggak bisa. Mari kita coba ke atas sini. Oke, ada crow. Apa nih? Kepon. Oh ya, kita balikkan. Ini nih.
nggak bisa nih ya kan, soalnya kan kita harus lanjut. Ini. Oke. Okay. Dapat apa? Dapat kompas. Lumayan. Mana lagi ya? Kita coba nyebrang ya. Jadi kita kan dari sana. Dari sini gak sih? Oke, kayaknya gua harus lebih berhati-hati sama perangkap-perangkap kayak gini ya, perangkap-perangkap kesetanan. Oke, ada dan oh my god. Stop. Aduh, ya Allah, gua belum apa-apa, Pak. Sabar, Pak. Kau lah. Mana kau? Nah. Ini. Gak akan gua cek berubah. Ini ya, sayang sekali guys, jalurnya ditutup kok gak bisa. Oke, kunci deh guys. Halangin coy. Saya bu. Oh, tembusnya ke sini. Dan penting juga. Ya udahlah, kita cari dulu guys ya. Sesuatu yang bisa kita cari jadikan sebagai tempat buat apa itu namanya tuh? Health ya, health alias cari ke tempat health. Oke, ada. Cek dulu. Oke. Tapi pelintir. Cek dulu di sini sudah diambil ya tadi. Tekan. Ini yang bisa kita pegang. Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi yang bisa kita obtain. Mari kita. Sana kita sudah nggak bisa lewat. Ya. So, mari kita lanjutkan aja di sini. Oke. Enggak bisa lihat sini. Sudah. Dan sini ada ini. Cek dulu ya. Cek dulu, oke. Sini. Oke.
Kita cek terlebih dahulu ya untuk bawa ruang bawatan ini apa. Dapat resource. Oke. Okay. Karena resource kita kebanyakan, jadi gua mau buat ini dulu. Oke. Okay. Nah, cukup lah. Satu-satu sembang. Mari kita coba. Ini ke arah mana coba? Ah, dapat. Oh, alanya nama cuma putar-putar doang, kah? Ya enggak sih. Coba-coba. Iya, muter-muter doang sini. Iya. Iya, cuma muter-muter doang sini. Ya, karena nggak ada apa-apa lagi, jadi harus macet. Karena di sana kita sudah nggak bisa lewat, ya. Coba. Insignia key, let's go. Mencurigakan ya tempat ini ya teman-teman. Kita cek. Astagfirullahaladzim. Viper. Ya yeah, cukup sakit tuh guys. Karena kita langsung darah ini. Dapatnya gunpowder. Ini resort. Oh nggak selesai ya. Ya siapa ini? Oh kemungkinan dia adalah Lord Saddler ya. Ya Lord Saddler. Oke. Okay. Adakah yang bisa kita obtain di sini itemnya? Dulu ya di sini ya, apakah masih ada item? Harusnya kotak-kotak kuning itu masih ada ya. Coba cek. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oh. Oh, mantro. Ya. Come take a look. Thank you. Okay. Kita baca cek dulu ya. Belum kita save kita. Oke. Okay. Barang apa saja yang Papa punya ya? Ambil aja teman-teman. EMP guys. Okay. Kita mau jual ini ada ini. Mbak. Ah, tinggal satu lagi nih. Ya udah. Ini paper kayaknya masih penting ya. So, mari kita coba beli dulu ya. Road Thrower special offer cuma 8.000. Ini cuma 10.000 ini Road Thrower. Ini kayaknya bagus ya buat senjata ini ya. 10 sama 18. So, kita apa tuh kita stop dulu ya kayaknya itemnya ya. Oke, kayaknya untuk shotgun ini gua store aja ya. Ini gua taruh aja di sini. Ini gua update. Nah, kayak gini kan. Welcome. What can I interest you in? Good as new. Oke, gua mau beli not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Ho-ho! You'll cut through the crowd with that right there. Yeah.
build it. Come back anytime. Ini penting juga ya. Welcome. Information, pleasant travels. Thank you. Oke. Okay. Ada score stuff. Main. Nanti kau punya sebuah kontrak di sini. Oh, sini. Sell 3 vipers. Oke, okay, kontrak diberikan ya. Kau bisa upgrade ini enggak? If you want a fighting chance, try that on for size. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. I'll buy it, stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Knife needs care every once in a while. Could be the difference. Try that on for comeback any time. Ay. Ya udah enggak apa-apa. Sama aja. Jadi kita harus cari viper sini ya, alias ular. Oke. Kita gunakan emang. Oh, kita sudah ada di gereja ya. Oh iya, church. Betul sekali. I made it. Ini gereja yang dibilang. Astagfirullahaladzim. Langsung habis dong. Oke. Handgun ammo resource cuma S doang. Orang hati anjir. Okay. Setting di sini. Kayaknya terkait dengan kontrak ya kayaknya ya. Ini sudah tidak ada lagi item yang saya lihat. So. Dan ya seperti biasa, kita sudah dapat dikirim. Dengarkan. Damn it. Condor one to roost. The church is sealed up. And baby eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor one, out. Okay. Let's go. Ada apa? Ah, flash grenade. Oke, okay. Flash grenade-nya 2 ya. Oke, okay. Kita punya banyak flash grenade-nya ya. Oke. Okay. Kan di sini kan kita banyak ada senjata TMP ini. Dan kita kayaknya enggak punya ini ya. Jadi kita crafting dulu ya mungkin. Ya, kita crafting dulu. Oh.
Okay. Ini kita daftarin dulu nih. Kita ada port tower. Kita satu aja. Tadi di mana tuh? Sini kan. Ya. Oh. Foto asli keeper locate-nya itu. Oh iya, guys. Asli ternyata emang betul ya. Oh. Monkey. Oke, ada pembuatannya juga ya. Apa ini mau katakan? The key I'll be held in the key for the key. Oke ini. Lake. Let's hope for no more surprises. Oke. Oke. Sekarang kita cepat aja dulu. Sebenarnya saya mau lanjutin cuma karena saya mau BAB jadi saya pause dulu sebentar. Oke, okay? Sebentar. Oke, okay, karena waktu kita masih banyak ya, sekitar 15 menitan ya. 15 menit, jadi kita lanjut aja di sini ya. Yuk, mari kita ke bawah tanah ini. Oh, cuma turun aja di sini. Oh. Apa ini? Lago. Oh. Kayaknya ya, ini danaunya ya. Astagfirullah. Ya, gak apa-apa. Kena gua aja. Gua yang kena. Tolong. Gua yang kena masalahnya. Astagfirullahaladzim. Sia-sia gua mau nge-carry guys. Yaudah lah. Nah. Ini bisa di ini. Stone powder. Tadi ulang deh. Atap. Astagfirullahaladzim. Kali ini guys mati. Mana lagi ya? Cukup OP ya teman-teman. Oke. Tenang kau balik apa? Sini. Kan naiknya ke sini. Iya. Ahí está.
lagi, ha? Huh? Ha? Huh? Huh? You know what? Oke, kayaknya masih ada ya. Di atas sini nih. Gak ada lagi kan? Ada jalur. Iya. I'm curious, apakah kita bisa menggunakan ini, Pak? Good luck finding someone big enough to use this thing. Yeah. There's the other person in medallion. Okay, let's check through, yeah. Gua belum siap tuh kayak gini, guys. Gua belum siap tentang arah ini, guys, ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Nih, wary. Oh, kita coba ya. Apa? Ya. Jadi gua belum mau ke sini dulu ya. Gua mau nge-save terlebih dahulu ya. Gua tapi enggak tahu save-nya di mana nih. Okay. Belum saatnya, Mas, ya. Kita ke sana dulu nanti aja ya. So, kita ke mana lagi? Save-nya di mana sih, anjir? Oh. Search ya. Okay. Kita save terlebih dahulu ya di sana ya. Soalnya gua bakal tahu nih apa terjadi di wire tersebut ya. Bakal bahaya banget kalau misalkan gue langsung aja gas aja tanpa persiapan yang matang. Kita harus upgrade semuanya ya. Oke. Okay. Kita bisa. Yap, betul sekali kita bisa buka ini. Save terlebih dahulu ya, belum berani. Oke. Okay. Oke, kayaknya untuk videonya mungkin jadi apa? Kalau kalian lihat ya di sini ya, kita sudah dapat 2 viper di sini. Cukup lumayan lah, cukup bagus. Ya, cuma masalahnya, gua mau buat yang kayak gini. Oke, kayaknya videonya mungkin saya sampaikan di sini dulu, karena saya sudah sakit perut saya.
udah mulai sakit perut yang agak ini. Jadi saya coba nanti aja. Oke, terima kasih kalian. Jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video and goodbye.